Jessica saat ini lagi ada di daerah Pondok Gede. Jessica lagi ke Bank Mandiri. Dan itu Jessica datang ke Bank Mandiri dan antriannya panjang betul. Jam 7 ambil, jam 8 bank itu belum buka. KCP Pondok Gede ya, KCP Pondok Gede. Nah, itu belum buka dan akhirnya katanya bukanya jam 9. Sedangkan Jatika dapat nomor antrian itu nomor 22 dan Jatika harus killing time. Karena sempat tanya sama security, kira-kira kalau untuk antrian nomor segini jam berapa ya? Memang security tidak menjamin untuk jam berapa kita bisa dapat maksudnya antrian nomor tersebut bisa dilayani, tapi security menyampaikan bahwa biasanya dengan nomor tersebut yang saya pegang itu bisa sekitar jam 10 atau jam setengah 11, karena di KCP Pondok Gede ini kebetulan bukanya jam 9. Jatika agak rada-rada bingung ya, biasanya kan bank itu bukanya itu jam 8 ya, tapi kenapa jam 9 ya? Jatika udah kedua bank ya, kedua bank, satu di ujung aspal, satu lagi di Pondok Gedenya. Nah itu tutup ya, banyak bank tutup, saya nggak tahu kenapa atau karena pandemi atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi akhirnya saya memaksakan diri, artinya memang harus ke bank ya, karena memang setahu saya itu Bank Mandiri itu mengharuskan untuk mengganti kartu dengan chip seperti itu. Nah makanya gue coba cari yang terdekat, adalah yang terdekat dan buka yaitu di Pondok Gede, dan gue bisa killing time ke pasar Pondok Gedenya atau ke plasanya seperti itu ya. Dan gue saat ini lagi ada di Ayam Geprek samping Bank Mandiri, teman-teman. Nah dan itu, nah saya coba untuk tunggu di sini ya. Tapi ada yang menarik di sini, teman-teman. Kenapa menarik? Karena gue juga nggak sengaja sih sempat nanya, Mas sudah buka belum? Karena saya juga mau nunggu, saya ada kepentingan di sebelah di toko di Bank Mandiri. Oh, belum buka. Biasanya kita buka jam 11. Biasanya sih harusnya jam 9, tapi karena kita baru, kita baru trial dulu seperti itu katanya. Jadi ya melihat pasar dulu. Jadi apa sekarang lagi persiapan. Tapi nggak apa-apa kalau mau nunggu. Ya kebetulan saya juga mau sarapan karena memang belum sarapan. Akhirnya saya tunggu di sini. Nah nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang warung ini ya, rumah makan ini. Karena ada yang unik, teman-teman. Kenapa unik? Nah nanti saya sedikit wawancara dengan salah satu ownernya ya. Oke. Nah, sebentar lagi nanti mungkin ini karena lagi persiapan agak-agak sibuk. Sebentar nanti kalau sudah muncul saya akan bincang-bincang sedikit ya, teman-teman. Gimana, udah matang? Belum? Ini gak dibeli, lagi kosong. Oh, oke. Sekalian aja deh. Oh, sekalian. Tanya-tanya, iya. Jadi gini guys, seperti yang saya tadi bilang kan, saya mau wawancara
ownernya nih, salah satu ownernya, karena ini kalau nggak salah tadi dengar dia sempat cerita bahwa ini adalah dia gabung ya sama teman-teman. Oke. Ini dia juga kita ketemu dengan Pak siapa, Pak? Alex. Pak Alex. Oke, Pak Alex, dari awal saya perhatikan kayaknya hotelier sekali gitu ya, karena saya juga kebetulan juga pernah kerja di hotel dan beliau ini kayaknya resik sekali. Nah, tadi saya sempat lihat nih, Pak. Ini kok agak unik ya. Nama tempatnya apa ya? Ayam Geprek. Ayam. Oke, Ayam Geprek KD7. Ini yang lucu dan menarik ini. Ini kok gimmicknya prasmanan ambil nasi sekenyangnya, milih ayam semaunya, sambal sesukanya, apa enggak rugi, Pak? Oh, enggak rugi. Enggak rugi. Emang udah konsepnya seperti ini ya. Oke. Enggak ada ruginya. Namanya orang jualan ada untungnya. Oh, gitu. Oke. Kenyang dulu, orang makan kenyang baru bisa balik lagi. Oke, yang penting berkah ya, Pak ya. Iya, berkah. Ini apa? Yang saya tahu tadi juga tadi pagi saya udah kesini nih, kebetulan dari Mandiri ya, itu antri betul karena saya dari jam 7 di situ, nggak taunya bukanya jam 9. Akhirnya saya coba cari-cari di mana tempat untuk ngongkrong, untuk sambil nunggu sambil makan sarapan pagi, tapi tadi jam 9 apa jam setengah 10 belum buka ya, ya. Ini sebenarnya buka jam berapa ya? Biasa kita buka jam 11. Oh, jam 11. Oke, jam 11. Ini baru atau? Ini baru tanggal 13 Februari. Oke. Belum genap sebulan. Belum genap sebulan, hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Nah, ini menarik banget nih, kebetulan juga gue pengen coba paketan belut ya, teman-teman. Maaf ya, paketan belut itu kalau mungkin buat muslim itu halal ya? Bisa dimakan ya? Ya. Banyak sih yang pesen sih, tapi banyak yang pesen ya. Ini pertanyaan cantik kan, gelitik sekali ya, nggak perlu bertanya begitu sebenarnya. Oke, skip. Oke, ini sebenarnya kalau nggak salah dengar tadi Cantika dengar ini cabang ya, ada ya. Sudah buka di mana? Awal mula Ayam Geprek KD7 itu di Pangkalan Jati, Jatiwaringin Pangkalan Jati, dekat Naga Swalayan. Oh, tapi Naga Swalayan masih ada ya? Masih. Itu lah udah lama sekali tuh. Iya. Ya di Pangkalan Jati. Oke. Oh, dekat situ. Dekat Naga Swalayan Pangkalan Jati. Tepatnya 2020. Oh, 2019, okay. Sorry. 2019. Sudah buka itu? Sudah buka. 2019 Agustus. Oke. Okay. Tanggal 25. Oke. Okay. Berarti ini yang kedua? Ini yang keempat. Waduh. Berarti udah banyak ya cabangnya ya? Apa? Di mana aja sih? Ada Pondok Kelapa. Oh, Pondok Kelapa. Ada Pondok Bambu. Dan yang terakhir ini malah. Oh, yang terakhir ini. Yang cabang Ayam Geprek ya. Ya, betul, nah, betul. Ini namanya Ayam Geprek KD7, teman-teman, dan kebetulan ini di depannya Pondok Gede ya. Iya. Apa sih, plaza atau apa ya ini? Plaza Pondok Gede. Samping Ria Busana. Oke. Oke, samping Bank Mandiri jelasnya, karena juga ini gue baru banget selesai dari Bank Mandiri. Oke, boleh diceritain ini sebenarnya gabung sama teman-teman atau? Ya, sama teman-teman. Oh, gabung sama teman-teman. Kita bertiga sih, bertiga. Ya, akhirnya mereka yang punya resep ya, saya yang bagian biasa masalahnya pengelolaannya ya. Oke. Karena saya sempat tertarik, maksudnya gini, saya pikir justru Mas tadi waitersnya resik banget, teman-teman tuh ya, sampai yang namanya tadi itu wastafel itu apa, beliau sampai lap-lap sampai kinclong kayak gitu. Makanya saya pikir gini, saya makanya kurius, saya tanya, Pak, sebelumnya di mana? Nah, kita dengar ya sedikit, kita tahu biografinya beliau ini sebelum bisnis ini, beliau di mana. Mungkin teman-teman ada yang kenal barangkali. Waduh. Ya, dulu basicnya sih di hotel ya. Tapi enggak usah disebutin hotelnya. Oke. Okay. Ya, sama teman-teman juga di sana. 2 tahun terakhir baru bergelut di bidang kuliner. Oh, oke. Okay.
sebenarnya sih tadinya nggak kenal sama teman itu. Udah 17 tahun nggak ketemu. Saya usaha, masih kerja, masih usaha, bangkrut. Akhirnya ketemu karena dijual. Saya jual. Yang beli temennya udah 17 tahun nggak ketemu, nggak taunya udah bergerak di bidang kuliner. Di bidang kuliner, ya udah akhirnya kita gabung di situ sampai sekarang. Ya bersyukur sih udah berjalan 4 cabang ya, itu sungguh hadir. Luar biasa ya kalau 4 cabang ya. Iya, kita ngerem dulu kemarin karena ada corona. Iya benar, semua juga memang makro dan mikro itu pastinya terdampak ya teman-teman, seperti teman-teman tahu apa, karena ini banget ya. Nah ini yang menarik ya, artinya nggak gampang ya merintis bisnis apalagi saat pandemi ya Pak ya. Kita punya delivery order. Sudah ada delivery order. Kita orang depan, orang plaza itu, toko-toko di depan, kita sebar brosur, akhirnya ya bisa berjalan, kita kirim. Nanti jam 11 mereka biasanya saat telepon tuh. Kirim makan depan. Ini adalah salah satu strategi marketing dari Pak siapa boleh? Saya Alex. Pak Alex, Pak Alex. Ini strategi marketing dari Pak Alex dalam pengelolaan ayam geprek KD7-nya. Di sini beliau juga sudah melayani delivery order ya, di GrabFood, di GoFood ya, seperti itu. Dan ini ada nomor teleponnya. Teman-teman juga mungkin bisa direct order ya, jadi bisa order. Ya, jangan jauh-jauh, di lingkungan sekitar sini dulu. Kalau yang jauh kan ada Grab sama GoFood. Betul teman-teman, ya kan? Segala sesuatu itu sekarang kan udah lebih dipermudah ya dengan digital ya. Nah teman-teman bisa cari di GoFood, pakai GoFood ataupun GrabFood. Pak Alex, ada yang mau disampaikan gak nih? Ini kebetulan juga Cantika mau ikut promosi ini karena juga karena baru buka teman-teman. Nah teman-teman bisa coba kesini ya. Nah ini dia, silakan buktikan, ambil nasi sekenyangnya, milih ayam semaunya, sambal sesukanya. Tuh kan, di mana lagi? Cantika baru temu di sini. Pak Alex, ada yang mau disampaikan nggak Pak Alex? Kalau buat para pencinta kuliner, boleh dicoba biasanya kan. Apa benar? Soalnya tanda kutip kan ada bilang melihat kita punya konsep jualan seperti ini benar apa enggak ya? Coba-coba akhirnya mereka makan kenyang. Yang penting kenyang dulu berkah ya. Yang penting kenyang dulu berkah. Ada yang nambah 3 kali ya enggak apa-apa, enggak masalah. Sudah dalam perhitungan kita kok. Baik, betul, rezeki itu enggak kemana dan enggak tertukar. Kokinya nih. Kokinya. Mulai dari Pangkalan Jati terus sampai ke sini ya Mas Bowo lah yang bisa mengelola ini semua. Mas Bowo ini berarti koki setianya ternyata ini rahasianya di Mas Bowo ini ya. Begitu Mas Bowo. Say hi Mas Bowo. Halo teman-teman. Baik, terima kasih Mas Bowo sedikit kasih tahu rahasianya apa yang bisa istilahnya bisa untuk masakan ini atau teman-teman atau customer setia untuk menjaga cita rasa masakan dari ayam geprek KD7 ini. Ya intinya kita konsisten aja Mbak, dari semua bahan, dari semua bahan baku dan dari segi rasa kita jaga semua dari awal sampai seterusnya. Dan pastinya tetap dengan kebersihannya ya. Betul. Apalagi Pak Alex ini hotelier loh, pernah di hotel. Pastinya tahu kan konsep hotel seperti apa. Terima kasih Mas. Pak Alex, terima kasih banyak atas bantuannya juga nih, nambah-nambahin kontennya Cantika Indo nih. Sekarang Cantika Indo mau makan dulu ya. Pak Alex, boleh kan nih order? Udah buka? Karena Cantika lapar sekali, dari Bank Mandiri itu antrinya lama banget, 2 jam teman-teman. Udah dulu ya, nanti Cantika kasih foto-fotonya untuk makanan-makannya. Terima kasih Pak Alex.
Belutnya udah ada tadi? Udah ada ya? Menarik banget sambelnya itu loh, sambelnya ya ampun. Ini kesukaan Cantika. Oke, mau makan dulu ya. Belut itu di bagian tengahnya tuh ada tulang, teman-teman. Nah, tulang ini emang agak keras ya, sedikit agak keras. Kalau buat teman-teman yang nggak berani seperti saya, ini kan sering ketelok namanya tulang ya. Makanya saya kalau makan ikan itu atau ya ikan pastinya saya milih-milih karena saya agak sulit untuk merasakan tulang-tulang halus ya. Jadi saya sering ketelok kalau makan makan tulang-tulang ikan seperti itu. Nah, ini belut ternyata kalau yang lebih besar itu dia tengahnya itu ada tulang. Dan tulangnya itu jadi teman-teman cara makannya nih, gue juga baru tahu cara makannya itu jadi pelan-pelan. Jadi pinggir-pinggirnya aja dan dia karena tulangnya itu adanya di tengah-tengah teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa dengan mudah menyingkirkan. Jadi sebenarnya kayak seperti lele kali ya. Jadi lebih mudah kok, nggak sulit karena dia keras, tulangnya itu keras. Jadi bukannya yang halus-halus. Jadi teman-teman bisa lihat yang seperti yang saya tunjukkan ya. Tapi kalau mungkin yang masih kecil banget itu dia bisa langsung dimakan. Cuma kalau yang udah gede-gede gitu tulangnya mungkin di tengahnya bisa disisihkan seperti itu. Nih kayak gini nih. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa makan nih, seperti ini. Nah, ini di tengah-tengah ini dia ada tulang. Tuh. Ini tulang ini bisa disingkirin. Jadi teman-teman nggak usah gigit lebih dulu juga bisa, karena takut ketelek seperti saya nggak bisa makan tulang-tulang halus ataupun tulang-tulang kecil seperti ini. Ya, jadi mudah sekali makan belut untuk menyisihkan tulang di tengahnya. Oke. Thank you.